sampai 24, marilah kita baca secara responsorial. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung yakni segala yang berburu bersayap. Dari segala yang hidup dan nyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari namanya bahtera itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terang-teranglah bahtera itu di dalam di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupnya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada yang hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang serta, dan burung-burung di udara. Dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua bersama-sama dengan bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Berbahagialah orang